Pelaku yang baru saja menjalani masa hukumannya di rutan kelas 1 Makassar selama 10 bulan malah tidak jera untuk menjambret. Setelah mengetahui tempat persembunyian buronan, tim buruh serga Polsek Ujung Pandang Makassar menyambangi rumah pelaku yang berada di Desa Condro Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan malam tadi. Polisi harus kejar-kejaran dengan pelaku yang berusaha kabur melalui pintu belakang rumahnya. Tembakan peringatan polisi tidak dihiraukan pelaku hingga akhirnya timah panas bersarang di kedua kaki residivis jambret tersebut. Pelaku langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan selanjutnya pelaku digelandang ke Polsek Ujung Pandang untuk menunggu proses hukum.